Hey broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kawanmu ini. Hah, bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya hari ini? Wih, strike cuy, besar itu. Nah, saya lanjut dulu. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan sehat selalu. Jadi kita ini hari ini mancing di laut broku. Wih, sini broku. Wih, ini apa saya bilang ini? Hah, strike ini. Kata mbak di sini. Nggak tahu nama bahasa Indonesianya di kampung kawan-kawan. Nah, ukurannya ini 3 jari broku. Jadi kita ini di spot baru lagi. Saya lihat di maps. Saya lihat di maps broku ada karang dangkal yang pinggirannya. Nah, saya mancing di sini. Nah, Om Yuda ini sudah dari tadi strike terus. Saya baru prepping broku dan opening. Saya kangen sama kawan-kawan dan disuruh mancing sama kawan-kawan ini di laut. Nah, jadi mesin saya lama nganggur broku. Nah, akhirnya saya diajak sama Ung Yuda mancing. Nah, saya pun mau. Dan akhirnya kita ketemu broku. Saya baru ketemu nih sama kawan saya ini, Om Yuda. Nah. Oke bro, saya mau siap-siap dulu baru kita mancing. Dan ini spotnya baru. Dan mudah-mudahan ikannya banyak. Om Yuda itu sudah strike 10 ekor. Begitu broku, karena tadi itu saya merangkaikan pancingnya si Pajar. Oke, lanjut cuy. Oh, strike cuy. Oh, ikan apakah? Oh, wih, double strike cuy. Nah, ikan tompel sama ikan apa itu broku itu? Nah, coba tunjukin. Ikan cantik apa? Ah, ikan cantik, ikan iguk. Satit ini, ikan apa ini mas? Ini, angkat-angkat dikit coba. Woi, ikan tompelnya beda coy. Ah, mantap. Ah, Om Yudit sudah melempar lagi pancinya coy. Dengar suara reelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan pertama saya ini. Mudah-mudahan dapat. Nah, jadi kemarin itu Yuda saya habis beli antena. Nah, terus saya tes. Jadi kan dekat rumah saya itu ada kuburan sama sekolah sama laut ini dah. Nah, jadi antenanya itu saya arahkan ke kuburan. Kenapa? Siarannya itu pilih pocong semua. Ngeri. Nah, jadi saya pindahin cuy channelnya ke laut. Wih, siarannya orang mancing semua coy. Jadi saya pindahin lagi channelnya ke ini, ke hutan. Beuh coy, banyak kera dan singa di dalam sana coy. Banyak juga kembaran saya. Oke coy, tadi ada yang makan. Cuman ya saya cerita udah fokus lah bro. Lanjut lagi. Coy, lihat coy lingkungannya. Wih, coy. Om Yuda lihat coy. Tapi kayaknya ini ikan anu ini, ikan iguk. Wih, monster. Wih, coy, monster. Lihat coy, 4 jari coy. Oh, mantap Om Yuda. Om Yuda belum strike yang sebesar ini coy. Nah, jadi mata kail yang saya gunakan itu bro ini. Mata kail yang 15.000 isi 100. Nah, penampakannya itu kayak aluminium. Nah, ini Om Yuda ini saya pakai mata kail murah 15.000 satu 100 biji. Itu bro. Saya belinya itu di Poter coy, dekat kampung saya. Susah ngeluarinnya coy. Oke, lanjut. Oh, strike lagi tuh kawan kita tuh, Om Yuda tuh. Aduh coy, gelap coy. Wah, ikan apa? Wih coy. Ah, kerapunya coy. Wih, mantapnya kerapunya itu bro nih. Mau coba rasanya?
Ah, ini kawan kita baru mancing di laut. Dia sih sering mancing di pinggiran, bro, cuma belanak. Dia baru merasakan kerapunya Sulawesi. Nah, si Pajar belum strike-strike. Katanya ada yang makan, tapi tidak pernah naik, coy. Iya. Hah? Ada itu ada. Ah, itu apa? Iya, akhirnya si Pajar strike. Kasih lagi aja Pajar. Ikannya? Ikan apa namanya itu? Enggak tahu. Ya itu ikan namanya itu ikan cilala. Sama si Pajar itu guritin, coy. Jadi Pajar itu belum mandi, bro, pagi ini. Soalnya dia itu buru-buru banget, bro. Main PUBG semalam, coy. Jam 2 baru tidur. Begitu. Dia itu gamer game. Nama gamenya apa, Pajar? PUBG Free Fire. Oh, Free Fire. Jadi saya mau tanya-tanya dulu kawan ini. Nah, bagaimana strike-nya di sini? Mantap. Mantap. Orang Jawa mana? Jawa Timur. Tepatnya di mana kampungnya? Lamongan. Ah, jadi kawan-kawan dengar sendiri, dia di Lamongan tinggalnya, coy. Sudah merantau di sini berapa tahun? Hampir 8 tahun jalan. Oh, hampir 8 tahun jalan. Nah, jadi dia ini sudah mengerti bahasa Makassar, coy. Sedikit, tapi dia belum bisa mengatakannya, mengeluarkannya. Begitu. Nah, lihatlah kawan saya ini, tampan, mau hampir mirip sama saya tuh. Lihat tuh. Ah, salam-salam, bro. Untuk salam keluarga. Siapa tahu ada yang kenal. Sebenarnya itu dia itu ini, bro. Tadi itu mau bawa udang hidup. Ah, ternyata udangnya itu, udang hidupnya dibegal sama kawannya, bro. Dan kawannya itu mancing di muara. Aduh. Nah, akhirnya kita tidak pakai udang hidup lagi mancing, bro. Tapi dia sudah strike banyak di sini. Ah, tidak sia-sia dia mancing di sini, katanya, bro. Baru pertama kali dia mancing di sini. Dan dia sih sering mancing di laut, cuman di pinggir-pinggiran. Di ini mancing belanak. Gitu, bro. Nah, mana Pajar ikannya, Pajar? Lebih besar daripada yang tadi ya, Pajar? Iya, coy. Nah, tuh Om Yuda lagi pasang mata pancing, coy. Mata pancing. Wah. Allahu Akbar. Kenapa pemikiranan? Kenapa pemikiranan? Nah. Lepas. Wis, coy. Ah. Om Yuda strike, coy. Nah, coy. Oh, coy, strike Om Yuda mantap sekali. Woi. Aduh, coy, dia menyamai saya, coy. Dengan size yang sama. Eh, mantap. Belum pernah rasanya ikan gitu ya? Belum. Wah, cobalah. Cobalah dulu. Jadi nanti kita bisa mancing lagi toh? Iya. Kau belikan saya nasi kuning kalau mancing nanti ya. Pajar strike kah? Coy. Aduh Pajar, kenapa kau lepas, Kang? Kau bikin habis-habis umpan saja itu. Bismillah. Lemparan Om Yuda itu, bro, itu 1 kilometer ke sana itu, bro. Hampir sampai di kota. Strike. Coy. Ah, baru saya bilang, coy, ya, strike tuh. Wuis. Wuis. Ikan apakah, bro? Woi. Ikan cantik. Ikan cantik aja namanya, coy. Kita tidak tahu ikan nama aslinya. Oke, coy. Mantap. Saya lagi mau lempar ini. Bismillah. Eh, bagaimana, bro? Mas, kita pasang tenda? Jangan, mudah. Jangan, Mi. Ah, itu hampir strike lagi dia, coy. Nah, saya sebenarnya mau pasang tenda, coy. Karena sudah siap semuanya. Nah, coy. Ah, jadi saya itu strike ikan ini, coy. Ah,
Enggak tahu ini geng ikan apa, cuy. Nih. Ha. Ikan ini. Baru saya strike ikan seperti ini, cuy. Nih. Mungkin kawan-kawan tahu ini ikan apa? Ha, nih. Warna merah, cuy. Nah, tuh. Baru saya ini yang strike perdana ikan seperti ini, bro. Wih. Oke lah, kita ambil. Oke. Bagaimana, Mas? Kita ambil saja ini ya? Ambil saja lah. Hah? Iya. Nanti kita tanya-tanya orang di sana ya. Iya. Kenapa? Iya. Baru lihat juga, Mas. Nah, sisiknya kasar, cuy. Sisiknya kasar. Kayak terus kenapa? Matanya bolat, bro. Iya. Oke, lanjut. Cuy. Mantap. Kita ambil ya. Nah, oke, bro. Jadi kita itu sudah berada di tempat parkiran perahu kita. Tadi itu saya juga tidak shoot keluarnya, soalnya kita keluar itu agak-agak siang. Dan alhamdulillah di luar itu di spot baru. Bagaimana umpannya? Mantap umpannya. Umpannya habis. Umpannya habis. Spotnya mantap, coy. Luar biasa. Ini agak-agak silo, coy. Soalnya saya berhadapan dengan cahaya matahari. Ini spesialis mancing belanak, bro. Jadi nanti saya bakal belajar tentang teknik mancing belanak sama kawan kita ini, Om Yuda, bro. Jadi untuk mengeluarkan anunya itu, bro, apanya lagi nih, ilmunya untuk diturunin ke saya tentang pengetahuannya di belanak, saya kasih nasi kuning dulu, bro. Pajar. Nah, jadi tadi itu kita tidak sempat makan, coy. Di luar soalnya ikannya rakus makannya, takutnya ini nanti ikannya sudah enggak makan, coy. Nah, enggak makan ikannya, itulah mengapa kita tidak makan di luar. Kita waktu makan ikan kita harus genjot terus, bro, sampai dia habis ikannya di luar itu, tapi tak habis-habis. Bro, makan. Bismillah. Jadi tadi pagi itu saya udah sarapan, cuy. Mau mancing udah sarapan. Karena kenapa? Saya selalu terlalu ini, bro, terlalu semangat sampai lupa sarapan. Karena lama enggak mancing, bro. Wah, baru ini mancing. Dan alhamdulillah strike kita banyak, cuy, hari ini. Nanti saya kasih lihat hasil yang didapat Om Yuda, bro. Wih, mantap banyak. Oke, bro, sambil saya menikmati makanan saya dan perahunya ini belum dikasih naik, kita istirahat dulu. Cukup sampai di sini dulu video saya hari ini. Saksikan video saya selanjutnya. Oke, Om Yuda. Oke. Mancing mania. Bukan kolang kaleng. Mantap, cuy.